Suara dan kepulan asap itu berasal dari pengeboran PT Medco yang saat ini meresahkan masyarakat Curahmacan. Jarak saya dengan pengeboran kurang lebih sekitar 200 meter. Jadi suara dan kepulan asap sangat mengkhawatirkan. Dan saya berharap semoga tidak terjadi sesuatu, khususnya bagi masyarakat sekitar 200 meter dari lokasi PT Medco ini. Suara di Ijen 6 PT Medco. Ya Mas Kajir, sementara belum ada kabar yang lain dari itu. Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 10 ya? Iya. Iya. Setengah 10. Jam 9.30. Kejadian jam 9.30. Pada hari Minggu 26 April 2020. Tepatnya di Ijen 6 Medco, lokasi Kawawurung. Sekitar 150 meter dari puncak Kawawurung. Saya berharap juga segenap warga yang saat ini sedang resah di Dusun Curahmacan di sekitar kaki Kawawurung, semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau jarak suara pengeboran yang saat ini mengeluarkan asap ke rumah kurang lebih sekitar 800 meteran, tidak nyampe 1 kilo. Semoga pihak Medco bisa mengatasi dan tidak berdampak khususnya bagi masyarakat Curahmacan. Amin ya Allah.